Orang pejabat senior Hamas mengundang miliarder Amerika Serikat Elon Musk untuk mengunjungi jalur Gaza. Hamas ingin orang terkaya di dunia tersebut melihat kehancuran yang disebabkan oleh pengeboman Israel. Namun, undangan tersebut langsung ditolak oleh Musk dengan alasan belum siap. Melalui akun media sosial X, Musk menilai situasi di Gaza tampak berbahaya. Namun dirinya yakin wilayah tersebut akan berubah menjadi makmur dan baik untuk semua pihak. Undangan mengunjungi Gaza ini muncul setelah Musk berkunjung ke Israel pada Senin 27 November. Ia bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Isaac Herzog. Elon Musk diajak melihat Kibbutz Kfar Aza, wilayah yang terkena dampak paling parah serangan Hamas 7 Oktober. Ia mengatakan bahwa dirinya juga memiliki pendirian yang sama dengan Netanyahu bahwa Hamas harus dilenyapkan. Selain itu, Musk juga ingin membantu Israel melakukan demilitarisasi dan deradikalisasi Gaza ketika perang berakhir. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.